setiap hari kita selalu happy. Ini bunda, ini lupa. Iya. Jadi sayang, bisa dilihat perbedaannya yang pakai air fryer sama yang digoreng. Kalau yang digoreng lebih kuning ya. Lebih oily juga pastinya. Lebih minyak. Ini yang pakai air fryer ya. Air fryer. Nah, saya ini udah jadi, ini yang di air fryer, ini yang digoreng. Pasti ini kalau digoreng. Oke. Tusuk. Iya. Serat tempatnya. Bakornya. Ini mau coba? Mau dong, Bunda. Ya. Ah, panas ya. Berarti ini juga panas kalau gitu dong. Apalagi yang digoreng nih. Enak kan sih? Yang ini rasa nggak? Ini yang di siang tuh ada kayak gini nggak? Nggak ada. Coba ya, ini yang keju sama gula nih. Nah, tuh. Kita buka ya. Ini artinya seperti apa? Balik. Kayak cireng ya? Kok cireng? Bagus keju cirengnya. Sama yang kalat ya? Wih, perpaduan antara keju dan coklatnya lumer pas di mulut. Uncle Badu aja sampai lah banget nikmatin cemilannya. Namanya gorengan sayang. Oke, besok berarti aku bikinin yang mau nggak gorengan sayang gitu. Katanya sayang lu terlalu digoreng. Sayang lu. Oke, sayang, ini bisa menjadi alternatif cemilan. Kalian bisa taruh daging pun bisa. Tahu, sosis, apapun, pokoknya sesuai dengan selera. Dan yang pastinya ini gampang banget dibikinnya, jadi kalian bisa langsung cobain di rumah. Ini sayang. Ini sih pasti kesukaan Cici banget ya. Rasa keju dan coklatnya berasa banget. Bawaannya pengen nambah-nambah dan nambah terus. Iya nggak sih Cici? Oke, sayang. Kira-kira coklat digoreng kayak pisang ya. Berarti ini bisa diganti pisang sama coklat kan? Bisa. Oke, sayang. Kira-kira abis ini kita mau ngapain lagi? Hanya di Dairy Donsu. Sayang. Susah senang kita bersama-sama. Yeay, seru banget kan sayang hari ini? Besok ada keseruan apa lagi ya? Kok ada suara maung sih? Ada apa ya? Nah, sayang di rumah penasaran kan? Tonton Dairy Donsu besok ya, jam 4 sore hanya di Trans TV. Sayang. Kita akan ikutin.